ngobrol dulu. Biar plong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Biar plong. Sudah di ujung ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran dulu. Insya Allah ibu sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, bahagia dunia akhirat. Amin. I love you. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil syam وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما kunta minhu tahid wa nufija fissur zalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta biqaf latim min haza fakashafna anka gitaaka fabasaruka yawma hadid wa qala qarinuhu haza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib allazi ja'ala ma'allah ilahan akhar fa'al kiyad kufil azabi syadid qala qarinuhu rabbana ma'at qaituhu walakin kana fi dolalim ba'id qala la takhtasimu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana
bizollamin lil abid yauma naqulu li jahannama halil halim talak lakti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib in adkhuluha bisalamin zalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha fiha wa ladaina mazid sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikannya oleh hatinya, apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan ditiupkanlah sangsakala, itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengirim dan malaikat saksi. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami siapkan tutup yang menutup matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertai berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Kuputuskan, keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat karena Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Itu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia sangat datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.